Go Kuali! Wait, kau sokong siapa sebenarnya? Mestilah sokong Boboy! Danny memasak kau tak menarik langsung Kuali! Sedapnya bau! Kenapa macam terlebih pedas je ni? Ha, santai. Kita lupa masuk ke santai. Air santai. Sempat ke tak nak siap ni? Aku rasa api dapur ni tak cukup kuat. Biar aku tolong. Tunggu, Blaze. Semburan api. Dia terbakar. Alamak. Kita kena padamkan cepat. Is. Beginilah kalau yang masak banyak chefnya. Memang tak menanglah nampaknya. Oh, cabut. Masuk sekarang. Api. Kurang ni. Ais bakaku. Habislah. Nampaknya dapur Bobo Boy bukan saja tak berasap, malah dah beku. Kalahlah kita. Mengaku kalah sajalah Bobo Boy. Teleporter? Jangan risau Bobo Boy. Kita orang ada kat sini. Tuk apa? Memasaknya bukan saja perlukan ilmu, tapi perlukan kesabaran dan azam yang tinggi. Kalau tak, memang tak jadi. Tapi dia tak boleh nak buat apa-apa pun ni. Jomlah kita balik, Ocobot. Gurau je. Boleh lagi tu. Atuk ni kalau masak terlebih masin, atuk tambah air. Kalau terlebih pedas, atuk tambah gula. Kita boleh ubah ikut cita rasa kita. Dan memasak ni boleh beramai-ramai. Tetapi mesti ada kerjasama dan satu sahaja kepalanya. Bak kata pepatah Jawa, too many cooks spoil the broth. Sejak bila orang Jawa cakap orang putih? Faham? Baiklah. Bapa-bapa dah faham. Terima kasih, Tok Abah. Ha, korang faham kan? Faham. Serahkan pada kita orang. Bagus. Mulakan sekarang. Masa tinggal 5 minit saja lagi. Dan Kuali sudah mula menghidangkan tom yum ciptaannya. Mengejutkan semua orang dengan penggunaan kuasa yang optimum dan efisien. Anak murid saya tu. #Dunkley. Masa hanya tinggal 1 minit. 10 saat saja lagi. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Cepat siap. Terbaiklah, Boboy. Tahniah,
buat kedua-dua peserta. Dan sekarang, saya persilakan kuali untuk ke meja juri.